Nofri Setiawan dan Yabes Roni diprediksi bisa jadi starter dalam laga Bali United versus Arema FC. Dua pemain Bali United, Yabes Roni Malaifani dan Nofri Setiawan, dinilai bermain impresif. Hal itu terlihat pada laga Bali United menjamu Rans Nusantara FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis 4 Agustus 2022 lalu. Keduanya bekerja di sektor kanan Bali United sejak menit awal, memberikan kontribusi positif saat Serdadu Tridatu meraih 3 poin di kandang. Laga berikutnya Bali United akan melawan tim tangguh pemegang juara turnamen pramusim Piala Presiden 2022, Arema FC. Menurut Teko, ia akan melihat dari kesiapan pemain saat latihan terakhir. Teko juga menilai lini belakang Bali United yang sebelumnya menuai sorotan tajam. Menurutnya, lini belakang tampil lebih disiplin saat Bali United melawan Rans FC. Meski tampil disiplin, lini belakang Bali United kebobolan 2 gol dan itu menjadi atensi Teko. Saksikan terus berita terupdate hanya di YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok Tribun Bali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.